بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabi karim nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. <tuh> Alhamdulillah Bapak Ibu pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan yang mulia ini, pada kesempatan yang berbahagia ini. Allah masih memberikan banyak kepada kita berbagai macam karunia dan diantaranya adalah Allah memberikan usia yang panjang kepada kita sehingga kita bisa merasakan kedatangan bulan Ramadan, kehadiran bulan Ramadan dan insya Allah kita bisa memaksimalkan ibadah kita di bulan suci Ramadan ini. <tuh> dan Selawat dan salam semoga tercurah ke Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim alaih wa ala alihi wa ajma'in. Bapak Ibu pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pada episode kali ini kita mencoba membahas tentang ragam manusia terkait kewajiban mereka dalam melaksanakan ibadah Puasa Ramadan, jenis-jenis manusia, golongan-golongan manusia terkait dengan puasa Ramadan, siapa yang mereka diwajibkan, siapa yang tidak diwajibkan. Ya, kalau tidak, wajib, tidak diwajibkan, maka apa konsekuensinya? Itulah yang kita coba membahas pada episode kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang Maha Rahman, Yang Ar-Rahman Ar-Rahim memberikan kita senantiasa ilmu yang bermanfaat, memudahkan kita mengamalkannya dan mendakwahkannya. Jadi yang pertama, man golongan manusia pertama terkait dengan kewajiban melaksanakan ibadah puasa Ramadan adalah mereka yang sama sekali tidak diwajibkan untuk melaksanakannya yaitu orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan rasul-Nya. Karena perintah berpuasa itu adalah ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya amanu kutiba alaikum usiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kalian berpuasa. Adapun orang kafir, mereka tidak wajib berpuasa dan kalau mereka mau berpuasa, tidak sah puasa yang mereka lakukan. Karena studi sudah membuktikan bahwa puasa ini kalau dilakukan dengan baik, maka memiliki banyak sekali dampak positifnya. Ya, Memiliki pengaruh yang positif, baik terhadap jasmani kita maupun rohani kita. Karena itu, kalau ada orang kafir yang e, mengatakan dia berpuasa, maka puasanya itu tidak sah, ya. dan mereka tidak dituntut untuk berpuasa. Yang dituntut mereka melakukannya adalah mereka beriman dulu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kuncinya, kunci supaya amal ibadah itu diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. <coughs> Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, <coughs> A'udzu billahi rajim wa may yabtaghi ghairal islami diinan falayuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin Barang siapa yang mencari, memilih agama selain Islam, maka tidak akan diterima. Tidak akan diterima agamanya itu. Ibadahnya apapun yang dia lakukan, tidak akan diterima oleh Allah. Tidak dianggap, tidak ditergi, tidak dihambol. Tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Akibatnya apa? fil Kalau dia, ...di akhirat menjadi orang yang merugi dan sengsara. Lantas bagaimana jika ada seorang kafir... Ya, ...non-muslim... ...yang... <tuh> ...ia melihat keindahan Islam... ...dia mempelajari Islam dan mendapati Islam adalah agama yang indah... ...agama yang bagus... ...agamanya Allah, satu-satunya yang diterima Allah... Kemudian dia pun tertarik masuk Islam dan bersyahadat masuk Islam di siang hari. Apakah dia wajib? Apakah dia wajib untuk berpuasa pada hari itu? Maka tidak wajib, karena puasa itu harus dimulai dari terbit fajar dan diawali dengan niat. Jadi, kalau siang hari, tentu dia tidak diwajibkan berpuasa. Namun orang tersebut diperintahkan untuk ya untuk e, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa yaitu makan minum dan e, berhubungan mengeluarkan mani dan seterusnya hal-hal yang membatalkan puasa di, di mereka yang masuk Islam di siang hari itu diperintahkan untuk menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa walaupun mereka tidak dianggap berpuasa. Karena kenapa? Pertama, karena memuliakan bulan Ramadan. Ya. Karena bulan Ramadan bulan yang mulia, bulan yang Allah muliakan, maka kita pun harus memuliakannya. Yang kedua, untuk menghormati orang-orang yang berpuasa. Ya, orang yang berpuasa, saudara kita kalau dia sudah masuk Islam berarti seorang-orang yang berpuasa adalah saudara dia, karena mereka adalah orang beriman innamal mu'minuna ikhwah sungguhnya, orang yang beriman itu adalah bersaudara, satu dengan yang lain jadi dia kalau siang hari misalnya, habis zuhur dia bersahadat maka menahan diri sampai Terbit, eh, sampai terbenam matahari, baik ini golongan yang pertama, itu orang kafir tidak wajib berpuasa. Yang kedua adalah orang Muslim yang balik, yang berakal, dan dia bukan orang musafir, tidak sedang melakukan safar perjalanan jauh, dan dia mampu untuk berpuasa. Maka golongan inilah yang mereka diwajibkan untuk berpuasa. Inilah yang sudah kita sebutkan sebelumnya sebagai syarat wajib berpuasa: Islam, balik, berakal, dan sedang mukim, dan mampu untuk berpuasa, dan tentunya tidak sedang haid maupun nifas. Mereka itulah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala berpuasa sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum syahra falyasumhu Di akhir ayat itu Allah menegaskan maka barang siapa yang menyaksikan bulan bulan sudah datang Ya, bulan sudah tiba maka hendaklah dia berpuasa pada bulan Ramadan tersebut. <tuh> Baik, selanjutnya golongan yang ketiga adalah as mereka yang belum balik. Kalau tadi yang kedua dia muslim dan dia balik dan berakal. Ini adalah golongan ketiga ini dia seorang muslim namun dia belum balik dan dia tentunya adalah berakal kalau orang yang masih kecil belum balik balik itu e, biasanya itu usia 15 tahun ke atas ya. 15 tahun ke atas bisa juga e, belum sampai usia 15 tahun dia sudah balik seperti perempuan walaupun dia belum sampai usia 15 tahun, kalau sudah haid, maka perempuan tersebut sudah dianggap balik. Atau sudah tumbuh bulu-bulu di sekitar kemaluan, baik laki-laki maupun perempuan, maka orang tersebut sudah dianggap balik walaupun usianya belum sampai 15, masih sekitar 13 tahun, 14 tahun. Ya, jadi itu adalah tanda-tanda seorang sudah balik atau sudah mimpi basah. Ya, sudah mimpi basah seorang anak mungkin usianya baru 14 tahun tapi sudah melihat suatu yang <kuh> me, e, menggelorakan syahwatnya sehingga keluar maninya maka ini disebut sebagai orang yang mimpi basah, maka dia sudah dianggap balik. Jadi orang yang masih belum balik usianya berapa misalnya ya di bawah 15 tahun kalau tanda-tanda balik tadi belum ada, apakah 10 tahun, 7 tahun dan seterusnya. Kalau mereka berpuasa eh, pertama mereka itu tidak diwajibkan berpuasa. Mereka yang belum balik itu tidak diwajibkan berpuasa sampai mereka usia balik. Namun, jika mereka berpuasa, bagaimana hukumnya? Hukumnya, puasanya adalah dianggap sah selama tentunya anak tersebut menjaga rukun dan syaratnya, serta meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa apa dalilnya menunjukkan bahwa orang yang belum balik itu tidak wajib berpuasa tidak dikenakan e, beban syariat yaitu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad Rasulullah bersabda rufi al -qalamu an -salasah. pena itu diangkat dari tiga orang artinya tidak e, dikenakan kewajiban, tidak dicatat sebagai sebuah kewajiban apa yang dia lakukan itu tidak dicatat sebagai suatu yang apakah dia dituntut dan tidak akhirat atau tidak yang pertama adalah anin hatta orang yang tidur sampai ia bangun jadi orang yang tidur itu pena diangkat dari dia, apapun yang dia lakukan, apapun yang diucapkan saat dia tidur, maka itu perbuatannya itu tidak dianggap. Ya, tidak dianggap. Jadi kalau dia e, melakukan e, perbuatan dosa, maka misalnya apa? Misalnya saat tidur, ya, dia e, membunuh, maka dia tidak tidak berdosa namun tentu ada konsekuensi lainnya. <tuh> sampai dia terbangun. Kemudian yang kedua, kata Rasulullah adalah anisogir. Dari orang anak-anak, masih kecil, maksudnya belum balik sampai ia besar. Dan yang ketiga adalah anil majnun hatta yufiq. Dari orang yang gila sampai ia Sadar sampai ia eh, ingatannya kembali. Type ini, dia golongan ketiga bapak ibu tentang orang-orang eh, yang eh, di bulan Ramadan, kewajiban mereka: apakah mereka wajib atau tidak. Maka, yang ketiga ini adalah orang yang tidak wajib. Yang pertama tadi, orang kafir tidak wajib. Yang kedua, adalah orang yang Muslim, balik berakal, mampu, dan tidak sedang musafir. Dia, dia adalah golongan yang wajib berpuasa, dan yang ketiga, anak kecil belum balik maka tidak wajib berpuasa. Taib kita masih akan melanjutkan kajian ini sesudah pesan-pesan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan Bapak Ibu pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak kecil itu tidak wajib berpuasa. Namun kalau mereka berpuasa, maka puasanya sah dan mereka berpahala. Ya. Dan orang tuanya tentu juga mendapatkan pahala. Dan inilah yang terbaik, anak itu harus dididik, diajari, dibiasakan dari sejak usia dini untuk melakukan berbagai macam amal kebaikan, amal soleh, ibadah. Ya, harus dibiasakan. Karena seseorang itu tergantung kebiasaannya. Ketika seorang anak sudah terbiasa dari kecil melakukan kebaikan, beribadah kepada Allah, maka ia pun, insya Allah, ketika sudah besar akan terasa ringan untuk melakukan ibadah-ibadah yang sudah ia biasakan dari sejak kecil, ya termasuk e, sholat. Bahkan Rasulullah terkait sholat jelas disebutkan dalam hadisnya, e, muru awladakum, perintahkanlah anak kalian untuk sholat saat sudah usia tujuh tahun. Dan pukul mereka kalau sudah berusia 10 tahun namun mereka tidak sholat. Ini menunjukkan pertama tentang pentingnya melatih anak-anak untuk sholat, untuk beribadah pada Allah. Yang kedua tentang e, pembiasaan, ya, pembiasaan yang baik, perbuatan yang baik terhadap anak itu dari usia dini. Baik, ini golongan yang ketiga. Jadi, anak-anak tidak wajib, namun jika mereka melakukannya, maka itu adalah suatu yang baik. Yang keempat adalah orang gila. Ya. Orang gila yang akalnya tidak normal. Ya. Apakah mereka wajib berpuasa? Maka mereka tidak dituntut untuk berpuasa. Ya karena mereka tidak berakal, ya. Jadi e, dari sini e, kita memahami pentingnya akal. Ya, orang yang tidak berakal tidak dikenakan hukum syariat, tidak terkena beban syariat taklif. Ya, orang yang tidak berakal, jadi mereka tidak diwajibkan berpuasa bagaimana pula jika mereka berpuasa jika mereka berpuasa maka puasanya tidak sah kenapa karena namanya orang tidak berakal kita tidak bisa menjamin ya dia melakukan hal-hal yang e, membatalkan sholat atau membatalkan puasa atau tidak ya namanya orang tidak berakal tentu dia tidak mengetahui mana yang harus dilakukan mana yang tidak boleh dilakukan Di antara yang harus dilakukan adalah berniat tentu orang gila tidak tahu itu namanya niat kalau sudah tidak berniat tentu puasanya tidak sah kemudian golongan yang kelima adalah orang tua ya yang sudah pikun yang sudah akalnya tidak normal, sudah uh, kurang berfungsi, ya. sudah seperti anak-anak, ya. sudah seperti anak-anak yang suka bermain-main, atau uh, tidak bisa membedakan orang, atau ingatannya sudah, uh, uh, sudah uh, tidak normal lagi. Sehingga tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, sudah seperti anak-anak yang belum balik. Maka mereka itu tidak diwajibkan berpuasa ya, dan mereka juga tidak ada kewajiban apa-apa. Tidak diwajibkan berpuasa dan tidak diwajibkan mengkodoh puasa dan juga tidak diwajibkan membayar fidyah. Kenapa? Karena mereka itu sudah gugur, ya, sudah gugur taklif eh, beban atas mereka. Tidak ada beban atas mereka, mereka bukanlah termasuk orang-orang yang mukallaf. Mereka disamakan dengan anak-anak yang belum balik ya, karena mereka sudah eh, tidak berfungsi akalnya lagi dengan baik. Kemudian, golongan yang keenam adalah orang yang tidak mampu berpuasa, ya, tidak mampu berpuasa, dan layurja zawaluhu, tidak mampunya itu, bisa karena tua atau karena sakit, dan orang tersebut uh, <tuh> masih. Uh, masih sehat artinya belum pikun orang tua belum pikun dia masih berpikir masih normal masih waras namun tidak mampu berpuasa karena sudah tua fisiknya sudah lemah sudah sakit-sakitan atau karena sakit yang tidak diharapkan sembuh ada orang yang sakit terus-menerus ya kalaupun diobati mungkin hanya mengurangi sedikit, ya, mengurangi rasa sakit. Namun dia akan terus-menerus dan dia akan ketergantungan obat. Dan kalau dipaksakan e, berpuasa, mungkin orang tersebut akan e, bisa celaka. Maka model seperti ini, golongan keenam ini adalah golongan yang tidak diwajibkan berpuasa. Ya, mereka tidak diwajibkan berpuasa, namun mereka e, diwajibkan untuk membayar fidyah. Ya. Mereka tidak wajib berpuasa, mereka tidak disuruh mengkodok puasa, namun mereka diwajibkan membayar fidyah. Ya. Mereka itu adalah orang yang Muslim, orang yang berakal yang balik ya namun mereka tidak mampu berpuasa bisa karena sakit yang terus-menerus tidak ada harapan sembuh atau karena sudah tua ya sudah uzur ya sudah uzur usia mungkin sudah di atas 70 tahun di atas 80 tahun sudah uzur kalau berpuasa nanti mungkin Badannya bisa jadi lemah sehingga bisa mencelakakan dirinya maka orang tersebut tidak wajib berpuasa namun mereka diwajibkan untuk membayar fidyah membayar fidyah itu ya membayar fidyah itu adalah eh, sebanyak dia tidak berpuasa. Kalau memang tidak bisa berpuasa terus-menerus, ya, karena memang kondisinya yang memang sakit, tidak ada harapan sembuh, berarti selama sebulan, ya, selama sebulan ia membayar fidyah. Ya, jadi fidyahnya itu satu hari tidak puasa adalah memberi makan satu orang miskin, satu orang fakir. Jadi, kalau satu bulan Ramadan itu jumlahnya 29 hari, maka ia memberi makan 29 orang miskin, dan terkadang ada Ramadan itu yang jumlah harinya 30, berarti memberi makan orang miskin 30 orang, ya, memberi makan ukuran, memberi makan satu hari, ya, satu hari bisa dibelikan makanan langsung. Ya, diundang langsung, mereka ke rumah, beri makan, atau diberikan eh, belikan makanan, diantarkan, atau diberikan, eh, diberikan eh, uang. Ya, uang yang seharga dengan makanan yang wajar untuk dimakan oleh satu orang sekali dalam satu hari. Selanjutnya, golongan yang ketujuh adalah orang yang... Musafir, dia Muslim, balik, berakal, sehat, namun dia sedang melakukan safar, perjalanan jauh. Ya. Tentang perjalanan jauh ini, ulama ada e, perbedaan pendapat, ya. berapa jarak minimalnya. Jadi, kalau terkait ukuran jarak, maka bisa kita eh, perkirakan itu adalah sekitar 80 km. Ya. Begitu yang dijelaskan oleh ulama, sekitar 80 km. Dengan jarak ini, maka seorang disebut musafir dan boleh mengkosor sholatnya. Dan dia boleh untuk tidak berpuasa, boleh bukan wajib, dan bukan makruh, bukan haram. Jadi, orang yang musafir boleh tidak berpuasa dan boleh berpuasa, tergantung situasi dan kondisi orang tersebut. Kalau misalnya dengan dia musafir, dia sehat-sehat saja dia tenang-tenang saja, tidak ada uh, kondisi yang membuat dia celaka, membuat badannya uh, sakit, maka uh, dia puasa itu dibolehkan, tidak puasa juga dibolehkan. Ya. <tuh> Silahkan dipilih mana yang yang dianggap mudah. Namun kalau dia tidak berpuasa, tentu dia wajib mengkodo puasa yang ia tinggalkan karena musafir, karena safar yang ia lakukan. Dan ulama mensyaratkan, hendaklah safar yang dia lakukan ini adalah safar yang untuk tujuan yang baik, bukan untuk tujuan maksiat. Ya, safar yang dilakukan adalah dalam rangka kegiatan yang mubah bukan kegiatan yang haram. Ya, apa kegiatan yang haram? Ya, misalnya dalam rangka mau mencuri, mau membunuh ya, atau mau melakukan perbuatan-perbuatan haram lainnya. Atau ia musafir dalam rangka untuk lari dari kewajiban berpuasa. Ya. Dia malas berpuasa, dia tahu kalau orang musafir tidak wajib berpuasa, boleh tidak berpuasa, maka ia melakukan safar. Maka orang tersebut safarnya haram dan dia wajib berpuasa. Ya. Orang tersebut walaupun melakukan perjalanan jauh, namun tujuannya adalah untuk lari dari kewajiban berpuasa, maka orang tersebut di, dikenakan kewajiban tetap dikenakan kewajiban berpuasa. Baik, yang kedelapan adalah orang yang sakit. Ya. Yang kedelapan adalah orang yang sakit yang ada harapan sembuh. Orang yang sakit ini ada tiga model. Yang pertama, orang tersebut jika berpuasa maka puasanya tidak mencelakai dia puasanya tidak membuat badannya malah tambah lemah atau tambah berat sakitnya maka orang tersebut di, diwajibkan untuk berpuasa ya, orang tersebut diwajibkan berpuasa karena tidak ada tidak ada unsur yang membolehkan dia berpuasa ya, misalnya apa misalnya orang sedang sakit pusing ya pusing sedikit saja maka orang tersebut sama saja orang ketika dia tidak berpuasa atau tidak ya namanya pusing bisa saja tetap tetap pusing apalagi kalau pusingnya itu mungkin karena masuk angin ya. Baik, yang kedua adalah orang yang sakit namun kalau dia berpuasa puasanya itu ya malah membuat dia bertambah sakitnya, bertambah parah. Maka orang tersebut di, e, berbuka, artinya tidak berpuasa, ya. dan e, bahkan bisa wajib berpuasa. Ya. Bisa wajib berpuasa kalau malah puasanya itu membahayakannya. Ini golongan ketiga, golongan kedua. Kalau puasanya yang dia lakukan itu memberatkan dia, maka boleh dia tidak berpuasa. Ya, jadi ini dia tiga model orang yang sakit yang masih ada harapan sembuh ada yang diwajibkan tetap diwajibkan berpuasa dan ada yang boleh berpuasa ada yang eh, boleh berpuasa boleh tidak dan di golongan ketiga wajib untuk tidak berpuasa karena dikhawatirkan akan malah mencelakai dirinya kalau ia berpuasa dan dalam Islam menjaga diri itu adalah wajib tidak boleh kita melakukan perbuatan yang memudaratkan diri kita maupun orang lain. La Dan Allah juga mengatakan, walatulku la Janganlah kalian menjatuhkan diri kalian dalam kebinasaan. Taib ini dia Bapak Ibu golongan ke-8. Insya Allah masih akan kita lanjutkan. Golongan selanjutnya sesudah pesan-pesan berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan Bapak Ibu pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk ke golongan yang kesembilan ya. Siapa mereka? Yaitu orang yang haid dan nifas. Mereka tidak diwajibkan berpuasa, bahkan kalau mereka berpuasa itu adalah haram dan tidak sah puasanya. Dan mereka diwajibkan untuk mengkodoh puasa yang mereka tinggalkan karena sedang haid tersebut. Berapa lama mereka haid? Biasanya wanita itu eh, eh, biasanya haidnya adalah sekitar 6 atau 7 hari. Ada juga yang kurang, ada juga yang lebih. Jadi berapa lama mereka haid? Mereka tidak berpuasa saat itu dan mereka mengkodoh pada uh, hari yang lain sesudah selesai ia uh, haid atau nifasnya. Dan hal ini tentu berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i. Uh, beliau mengatakan Rasulullah bersabda, "Ma ra'aitu minna aqlin wa dinin ar-rijal al, al min -Ihda -kunna. ya Rasulullah menjelaskan tentang e, sifat perempuan ya bahwa di antara sifat perempuan itu adalah naqisatu dini dan qisatul din kurang akalnya dan kurang agamanya <tuh> Kemudian ditanya oleh e, sahabat Wa ma aqlina ya Rasulullah. Bagaimana pula disebutkan perempuan itu kurang akalnya dan agamanya ya Rasulullah. Maka dijawab oleh Rasulullah alaihi syahadatul mar'ah Bukankah persaksian seorang perempuan itu adalah setengah persaksian seorang laki-laki? Ya, jadi Uh, kalau dalam sebuah persaksian ya saksi kalau satu laki-laki itu sama dengan persaksian dua perempuan ya ini uh, disebutkan alasannya alasannya kenapa mereka dikatakan setengah ya setengah akal uh, akalnya kurang kemudian terkait agama kenapa pula disebutkan agamanya kurang maka dijelaskan oleh Rasulullah <tuh> Alaysa idza haadhat lam tusalli wa lam tasum bukankah jika seorang perempuan itu sedang haid maka ia tidak salat dan tidak puasa maka sahabat yang bertanya itu menjawab bala ya Rasulullah benar demikian ya Rasulullah padalika min nuksanidiniha itulah yang menunjukkan kurangnya agama perempuan tersebut <tuh> Baik, ini golongan yang ke-9. Haid dan nifas, mereka tidak wajib berpuasa dan tidak sah puasanya dan mereka wajib mengkodo puasa yang mereka tinggalkan. Berapa lama mereka tidak puasa, itulah yang harus mereka kodo. Kemudian pernah juga ditanya ya, Ummul Mu'minin Aisyah radhiyallahu anha tentang perbedaan antara puasa dan salat. Ya. Ma haid taqdi shaum wa la taqdi Wahai ummul ummul mukminin, wahai ummul mukminin. Mengapa pula perempuan yang haid itu disuruh mengqada puasa dan tidak disuruh mengkodo sholat. Ya. Dijawab oleh Aisyah radhiyallahu anha, karena ibu marbi kodo walano marbi kodo isola. Ya dulu kami begitu, kami haid maka kami disuruh mengkodo puasa dan kami tidak disuruh mengkodo sholat. Jadi umul Mukminin ingin mengajari kita bahwa orang beriman itu ya sepantasnya dan seharusnya taat dan patuh terhadap hukum syariat taat dan patuh terhadap Al-Qur'an dan Sunnah ya tidak banyak tedeng aleng aleng tidak banyak protes tidak banyak tanya ya walaupun kalau uh, <tuh> Kalau kita mau mencari hikmahnya, ya bisa saja. Pertama, kenapa tidak disuruh mengkodol sholat? Ya, karena sholat itu terus-menerus dilakukan. Ya, setiap bulan ada kewajiban sholat. Maka, ketika disuruh mengkodol eh, sholat yang ditinggalkan saat haid, tentu ini adalah merupakan satu eh, suatu yang memberatkan terhadap para wanita. Sementara puasa disuruh mengkodoh, karena puasa itu cuma sekali dalam setahun, yaitu pada bulan Ramadan. Adapun 11 bulan lainnya, tidak ada kewajiban berpuasa. Ya, karena itu, ketika mereka disuruh mengkodoh, maka itu tidak memberatkan. Islam itu adalah agama yang sempurna, agama yang rahmatan lil alamin agama yang tidak ingin memberatkan umatnya Yuridullah bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra Allah itu menginginkan kemudahan untuk hambanya dan tidak menginginkan kesulitan kemudian golongan ke-10 adalah wanita-wanita yang hamil atau menyusui wanita-wanita yang hamil atau menyusui Apakah mereka wajib berpuasa? Mereka, jika khawatir, ya, jika khawatir kalau mereka berpuasa, maka bisa melemahkan fisik mereka atau janin mereka, maka mereka boleh tidak berpuasa. Ya. Mereka boleh tidak berpuasa, dan mereka mengkodok puasa yang mereka tinggalkan karena mereka hamil atau e, mereka sedang menyusui, mereka mengkodok hari yang mereka tinggalkan pada saat mereka sudah e, sudah mampu melakukannya. <tuh> Ada memang ikhtilaf ulama terkait hal ini, ya, jika seorang ibu, seorang perempuan hamil atau menyusui, kalau dia khawatir dengan puasa. Ya, membahayakan janinnya atau anaknya yang masih menyusui, itu yang masih menyusu maka ada dua kewajibannya, yaitu mengkodoh dan membayar fidyah. Maka pendapat yang e, kuat, Allahumma alam, sebagaimana disebutkan oleh Syekh al uthaymin kewajibannya hanyalah mengkodo saja walaupun ia khawatir terhadap janinnya atau anaknya yang dikhawatirkan janinnya bukan dirinya ya itu pendapat yang kuat waalaikumsalam jadi orang-orang yang ha, uh, orang yang sedang menyusui atau hamil dan mereka kalau puasa khawatir ya janinnya atau anaknya bisa uh, bisa berbahaya mungkin sakit atau kekurangan supan atau kekurangan minuman, maka ini membahayakan mereka, maka mereka boleh tidak berpuasa dan kewajiban mereka mengkodoh puasa yang mereka tinggalkan. Kemudian golongan terakhir yang ke-11 adalah orang-orang yang sehat, ya muslim, balik, berakal, sehat, mampu untuk berpuasa, dan tidak sedang mesafir namun orang tersebut ingin menolong ingin menolong orang lain dari bahaya sehingga eh, dia butuh untuk buka puasa, butuh makan minum sehingga badannya kuat dan bisa menolong membantu orang yang butuh pertolongan tersebut. Bagaimana misalnya, misalnya ada seorang yang sedang berpuasa ya melihat ada orang yang tenggelam hanyut di sungai ya dan dia e, bisa membantunya namun dia butuh tenaga kalau tidak makan mungkin dia badannya lemas karena puasa dan bisa jadi e, dia hanyut bersama orang yang mau ditolong tersebut maka saat tersebut dia dibolehkan untuk berbuka puasa, boleh makan minum supaya badannya kuat, kuat untuk membantu orang tersebut. Ya, termasuk juga orang yang kebakaran rumahnya. Ya, maka perlu ya, perlu dipadamkan apinya, mungkin dengan menyiramnya. Kalau tidak ada mungkin eh, pemadam, ya mobil pemadam kebakaran yang bisa dihubungi, bisa diminta tolong maka ya orang-orang yang sekitarnya lah yang diharapkan bantuannya. Tentu dalam memadamkan kebakaran satu rumah, apalagi apinya sudah besar, tentu butuh tenaga yang yang eh, cukup, ya cukup memeras keringat. Maka orang kuasa kalau memaksakan dirinya tanpa berbuka mungkin ini akan membahayakan kesehatannya dirinya. Maka silahkan dia berbuka dan nanti dia kodok, puasa yang dia batalkan itu pada hari yang lain. Ya. Dan itu adalah sebuah kewajiban menolong orang yang sedang hanyut, yang membutuhkan pertolongan, ya, termasuk yang e, rumahnya kebakaran. Itu adalah sebuah kewajiban seorang Muslim, jadi bukan saja membatalkan puasa itu boleh bisa jadi membatalkan puasanya itu adalah wajib karena demi menolong ya menolong saudara kita yang lain. Baik, itu dia 11 golongan ya manusia di bulan Ramadan ada yang wajib berpuasa, ada yang haram berpuasa, ada yang boleh puasa dan ada yang eh, boleh tidak berpuasa. Jadi kalau kita simpulkan pertama adalah orang kafir, mereka adalah tidak wajib berpuasa dan tidak sah puasanya. Kemudian muslim balik berakal dan mampu berpuasa, mereka lah yang wajib berpuasa. Kemudian anak kecil mereka tidak wajib berpuasa, namun kalau mereka puasa, puasa tetap sah. Kemudian orang gila mereka tidak wajib berpuasa dan kalau mereka puasa puasanya tidak sah Kemudian orang tua yang sudah pikun sudah seperti anak-anak, sudah hilang akalnya, maka mereka tidak wajib berpuasa dan tidak wajib membayar fidyah. Tidak wajib puasa, tidak wajib mengkodoh dan tidak wajib membayar fidyah. Kemudian orang yang lemah karena sakit atau karena tua dan lemahnya itu terus menerus dan tidak ada harapan sembuh. Maka mereka tidak wajib berpuasa dan namun mereka wajib membayar fidyah yaitu memberi makan orang miskin ya. <tuh> Kemudian yang ketujuh adalah orang musafir, mereka tidak wajib berpuasa, mereka boleh berpuasa dan boleh tidak berpuasa tergantung situasi dan kondisi yang eh, dialaminya. Kalau dia khawatir puasa eh, kalau seorang itu dengan berpuasa ya. Kalau seorang yang musafir dia berpuasa, maka badannya lemah, jadi sakit, jadi bisa pingsan, maka tentu puasanya jadi haram, maka lebih baik dia berbuka. Namun kalau keadaannya biasa-biasa saja, maka e, dia boleh puasa ataupun boleh berbuka. Kemudian yang delapan adalah orang sakit yang ada harapan sembuh, maka orang tersebut ada tiga golongan. Ada yang pertama diwajibkan puasa karena puasanya tidak memberatkannya. Yang kedua adalah puasa kalau dia lakukan memberatkan maka dia boleh tidak berpuasa. Yang ketiga kalau dia puasa membahayakan maka dia wajib untuk berbuka. Kemudian orang yang haid, ya, orang yang haid maka mereka tidak wajib puasa dan mereka e, wajib mengkodok puasanya. Kemudian yang kedelapan atau kesembilan adalah orang yang Uh, orang, orang yang sakit dan ada harapan sembuh, maka mereka mengkodoh. Dan orang ke sepuluh, orang yang hamil dan menyusui, mereka boleh tidak uh, berpuasa dan wajib mengkodohnya. Dan terakhir, orang yang menolong, ya, orang lain, maka boleh membatalkan puasanya dan wajib mengkodohnya. Demikian, Bapak Ibu. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan bermanfaat lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.